Baik, yang pertama mungkin akan kita coba sharing diskusi dulu dengan Bang Ahmad Konsumdin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, saya melihat Anda sudah memberikan catatan-catatan beberapa tulisan begitu. Kira-kira bisa direfresh, Bang, seperti apa ini melihat terutama atas case calling visa ini. Sebagaimana kita ketahui kemarin Pak Jokowi melakukan kutukan, tapi di sisi yang lain ternyata calling visa ini juga di apa menjadi sebuah kenyataan yang memberikan ya semacam apa sikap keprihatinan kita, di satu sisi mengutuk tapi di sisi yang lain membuka ruang warga negara asing Israel ini. Silakan Bang diberikan pengantar perspektifnya. Ya, yang pertama-tama tentu kita prihatin ya, kita bersedih, kita ikut mendoakan atas bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita konsumen di Palestina, di Al-Quds, yang wilayahnya sekarang sudah kecil sekali, tinggal di jalur Gaza dan beberapa titik saja. Dari dahulu seluruh wilayah Palestina itu tidak ada satupun titik yang dikuasai oleh Israel. Tapi hari ini justru Palestina itu hanya tinggal beberapa titik saja. Dan apa yang terjadi hari ini sebenarnya kan mengulang. Peristiwa ini berulang dan dunia, termasuk dunia Islam, selalu juga mengulangi hal yang sama. Kecaman, kutukan, dan tidak ada satu tindakan konkret untuk menghentikan tindakan brutal biadab yang dilakukan oleh Israel. Jadi yang menjadi lebih memprihatinkan kita itu bukan peristiwanya saja, tapi berulangnya peristiwa. Ini mungkin sudah ratusan kali serangan Israel kepada penduduk Palestina. Dan mungkin kalau di total sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan korbannya kalau diurut sejak entitas Yahudi itu didirikan di Palestina yang didukung oleh kesatuan bangsa-bangsa yang itu memang dibidani oleh Inggris. Nah, sebelum masuk kepada interaksi antara negara dan semestinya bangsa kita itu mengambil sikap apa terhadap Israel, ini kita harus memahami dulu masalah yang ada di Palestina. Kita harus punya satu kesatuan pandangan bahwa masalah utama di Palestina itu adalah adanya penjajahan Israel. Ya, pendudukan wilayah oleh Israel itu adalah pendudukan yang ilegal yang sejak awal memang Israel tidak memiliki wilayah di situ. Jadi kalau posisi Israel itu adalah penjajah, tentu penyelesaiannya adalah kalau kita kembalikan ke konstitusi kita, ya penjajahan itu harus dihapuskan. Pilihan solusinya ya Israel harus pergi dari Palestina, tidak ada jalan lain. Sama seperti kita dulu ada Indonesia gitu, menjajah negeri kita. Kemudian ya apa solusi kita? Ya Belanda harus minggat dari Indonesia. Caranya apa ya? Kita jihad, kita berperang, kita berjuang mengusir Belanda gitu. Sampai Belanda akhirnya pulang kampung ke negerinya. Mengingat masalah yang ada di Palestina, tentu kita tidak relevan dan menawarkan solusi dua negara misalnya, atau menormalisasi hubungan. Itu sama saja Belanda menjajah kita, kemudian ya udahlah kita dua negara, solusinya Jawa untuk Belanda, di luar Jawa untuk Indonesia, kan itu bukan solusi itu. Itu namanya melegitimasi penjajahan. Solusi two state yang disampaikan oleh Amerika dan ini sedang selalu didukung oleh banyak bangsa, termasuk Duta Menlu Retno Marsudi kan juga menyampaikan dukungan terhadap solusi two state. Nah, solusi two state itu sama saja melegalisasi penjajahan, melegalisasi penindasan yang dilakukan oleh Israel, seolah-olah Israel punya hak untuk berdiri di tanah yang sebelumnya tidak ada Israel. Nah, kemudian ketika kita meminta PBB begitu menyelesaikan persoalan ini, tentu juga tidak relevan karena PBB itu sejak awal yang membidani, menyokong, memberikan backup penuh terhadap berdirinya entitas Israel pasca kekhilafan Islam runtuh. Jadi kalau kita mau kritik secara substansi, PBB itu bukan lembaga yang menjaga perdamaian, justru lembaga yang menjaga penjajahan. Baik penjajahan secara de facto maupun de jure de facto. Ya, ini PBB ketika mendukung Israel, itu berarti PBB yang mendukung penjajahan Israel terhadap bumi Palestina. De jure
Israel hadir sebagai entitas negara, itu sebuah pelanggaran hukum. Bagaimana mungkin ada lembaga yang misinya menjaga perdamaian dunia justru melegalisasi, membidani penjajahan? Apa definisi penjajahan? Ya, di orang yang mengambil alih wilayah negara bangsa orang lain. Dan Israel itu kan mengambil alih, dia tidak memiliki hak terhadap bumi Palestina kecuali atas dogma Yahudi yang mereka merasa bumi Al-Quds itu adalah bumi yang dijanjikan oleh mereka. Tetapi kita harus ketahui bahwa Israel itu baru tahun 47-an dia hadir. Dia hadir didukung oleh Inggris, PBB, dan Amerika di belakang. Jadi kalau bicara berbusa-busa perdamaian, PBB itu justru yang menciptakan ketidakberdamaian di wilayah Timur Tengah dengan apa? Mendukung adanya entitas Yahudi Israel menjadi sebuah negara. Sebab sebelum ada Israel, bumi Palestina itu aman, nyaman, tentram untuk tiga negara. Tidak ada konflik, tidak ada penyerangan, tidak ada pengusiran, tidak ada pendudukan. Tapi begitu muncul Israel, sejak saat itulah kaum muslimin di Palestina tidak pernah henti-hentinya dizalimi, ditindas. Dan itu yang lebih celaka lagi dilakukan pada saat kita sedang merayakan Idul Fitri, sedang ibadah saum Ramadan. Jadi seperti ada satu ekstasi atau satu orgasme tersendiri bagi Yahudi Israel itu ketika melakukan pembantaian ketika saat kaum muslimin sedang berpuasa. Ini luar biasa. Nah, berikutnya, menormalisasi hubungan dengan entitas penjajah itu juga bukan solusi. Sama sepertilah Belanda menjajah negeri kita, kemudian kita menormalisasi, ya sudahlah, Anda sahabat saya. Ya tidak ada pilihan kecuali harus diusir Belanda. Israel itu begitu juga, harus diusir. Bedanya kalau Belanda diusir dari Nusantara negeri kita itu, dia ada tempat kembali karena punya negeri di Belanda sono. Nah, Israel ini memang tidak punya. Kenapa dia menjadi bangsa terusir? Karena sejarahnya bangsa-bangsa Yahudi itu selalu membuat masalah, tidak pernah kemudian komitmen dengan perjanjian, selalu berkhianat. Di zaman Rasulullah ada tiga Yahudi juga diusir oleh Rasulullah. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan di luar itu juga Yahudi bukan hanya dengan umat Islam bermasalah, dengan umat orang-orang umat yang lain juga begitu. Ini bikin biang kerok. Jadi wajar kalau mereka menjadi bangsa terusir. Nah, ketika kita mengangkat isu normalisasi terhadap Israel, itu sama saja kita memberikan legitimasi terhadap penjajahan. Karena itu normalisasi itu kan ada dua. Ada normalisasi secara terbuka, secara de jure dan de facto, yakni dengan dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ada beberapa negara nih baru saja menormalisasi. Ada Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, dan beberapa yang lain. Ada empat kalau nggak salah. Nah, ada juga melakukan normalisasi walaupun tidak secara de jure, tapi de facto melakukan hubungan damai, hubungan dagang, hubungan saling menguntungkan, bahkan membiarkan warga negara Israel masuk ke negeri kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya membaca data perdagangan kita dengan Israel itu sejak 2015 sudah terjadi sampai 2019, 2020, 2021, dan 2019 itu paling puncak surplus kita dengan Israel. Jadi kalau kita dagang dengan Cina itu kita selalu defisit, dengan Israel itu surplus. Ini sama dengan Turki, ketika perdagangan Turki dengan Israel itu yang surplus justru Turki. Jadi dianggap menguntungkan Israel ini. Saya juga belum meneliti secara keseluruhan apakah setiap interaksi perdagangan Israel dengan negara lain itu selalu berujung surplus pada negara yang dilakukan hubungan. Tapi masuk akal, kenapa? Karena Israel termasuk mendapat alokasi anggaran bantuan dari Amerika. Sehingga produksi di Amerika, di Israel itu bukan karena produksi barang dan jasa dilakukan Israel, tapi karena ada dana bantuan. Sehingga ketika dia melakukan belanja, duitnya sudah ada. Wajar saja ketika kemudian dia melakukan interaksi dengan beberapa negara, terjadi hubungan yang selalu surplus bagi negara manapun yang melakukan interaksi dengan Israel. Di Indonesia itu Israel mungkin bagian teknologi saja yang kemudian jual ke kita. Selebihnya masalah minyak dan sebagainya, hasil bumi, kita yang ekspor ke Israel. Dan surplus terakhir itu 93,3 juta US dollar. Total perdagangan di 2019 itu saya baca di data itu ada 146 juta US dollar. Nilainya nggak terlalu besar sih, hanya 2,1 triliun. Tapi kan itu mengkonfirmasi ada hubungan, dan tentu saja menjadi tidak relevan apa yang disampaikan oleh seorang presiden mengutuk Israel pada satu sisi, sisi yang lain dia melakukan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Coba saja, selamat hari ini kan banyak ajakan seruan untuk melakukan boikot terhadap produk Israel karena
keuntungan daripada perusahaan-perusahaan Israel itu digunakan untuk menzalimi saudara kita di Palestina. Saat kita rame-rame boikot, ternyata pemerintah justru melakukan hubungan dagang yang menguntungkan Israel gitu. Walaupun kita juga untung juga itu dalam konteks itu. Tapi kita kalau sudah bicara tentang persaudaraan Islam, itu tidak dilihat lagi apakah menguntungkan atau tidak, tapi akan melukai atau tidak. Tentu saudara kita di Palestina akan merasa tercederai perasaannya. Wong kami dibantai kok saudara kami yang lain justru hubungan dagang dengan Israel. Dan yang lebih menarik, lebih mengecewakan lagi maksud saya, pemerintah itu membuka calling visa itu sejak 2012, karena peraturan Permenkumham berkaitan dengan calling visa itu sudah dikeluarkan sejak 2012. Memang menjadi perdebatan publik menghangat di 2010, November-Desember yang lalu lah. Tetapi ini sudah lama. Jadi calling visa itu kan sebenarnya sama saja visa biasa, cuman prosesnya itu yang ada prosedur yang agak berbeda. Tapi pada faktanya siapa yang bisa memastikan prosedur itu benar-benar berjalan? Toh yang menjadi persoalan itu adalah bahwa dengan adanya calling visa, berarti Indonesia telah melegalisasi warga negara Israel untuk berkunjung bahkan menetap tinggal di Indonesia, gitu. Walaupun dengan beberapa tujuan lah. Meskipun saya yakin tanpa ada calling visa pun masyarakat-masyarakat dunia itu sudah semua dimasuki oleh orang-orang Israel, gitu. Tapi ketika kita de jure mengakuinya dengan membuka calling visa itu berarti kita menormalisasi hubungan dengan Israel secara diam-diam. Kalau secara terbuka, kita buka hubungan diplomatik. Nah, hari ini ketika ada wacana membuka hubungan diplomatik, awalnya dulu kan di era Gus Dur, itu kita masyarakat muslim di Indonesia banyak yang menolak, sehingga pemerintah tidak berani. Maka mereka melakukan hubungan dalam diam, gitu. Hubungan, ya, hubungan belakang tadi, dengan membuka calling visa, melakukan perdagangan, dan sebagainya. Jadi, apa relevansinya dengan kutukan kecaman dilakukan Pak Jokowi? Jadi tidak bernilai menurut saya, karena tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Harusnya kalau dalam konteks hari ini lebih kuat posisinya adalah Pak Jokowi dengan menutup calling visa, udah total gak usah dagang dengan Israel, udah, walaupun tidak mengutuk gitu. Ketimbang mengutuk di depan publik tapi tetap melakukan hubungan dagang, tetap membuka calling visa, itu kan menyakitkan itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah Indonesia juga mendorong solusi dua negara. Ini kan ngaco. Solusi dua negara itu sama saja melegitimasi eksistensi Israel di samping Palestina. Padahal wilayah Palestina hari ini tinggal beberapa wilayah kecil saja di jalur Gaza dan Rafah, paling berapa kilometer lah. Jauh beda dengan Palestina di awal-awal Israel berdiri, dan sekarang mungkin sudah 90% wilayah Palestina itu diduduki oleh Israel. Jadi kita juga terbawa narasi Amerika seolah-olah untuk damai itu solusi dua negara dengan mengaku eksistensi. Enggak ada jalan lain untuk negara penjajah itu, solusinya adalah harus diusir gitu. Dan ketika kita memberikan legitimasi pada entitas penjajah Israel itu untuk ada sebagai sebuah negara yang legal, ya kita juga berkhianat pada konstitusi kita. Konstitusi kita juga menyatakan bahwa kita harus turut aktif menjaga perdamaian dunia. Di antara aksi nyata menjaga perdamaian dunia itu adalah tidak mendukung penjajahan. Wong kita juga merasakan bagaimana susahnya dijajah. Paralel dengan itu, Pak Jokowi juga melakukan hal yang menurut saya juga ini blunder dan berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Membuka keran TKA Cina begitu bebasnya. Nah, bisa saja nanti Indonesia itu mengalami apa yang dialami oleh Palestina, yang awalnya dahulu itu orang Yahudi tamu, jadi tamu itu dilayani, lama-lama dia ya melonjak lah kalau dalam bahasa daerah itu. Menguasai wilayah yang dimiliki oleh si tuan rumah, sehingga sekarang tuan rumah diusir dari negerinya sendiri. Tapi qadarullah subhanallah, ini karena pertolongan Allah, kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita menggunakan kalkulasi apa namanya, akal saja ya, rasanya sudah tidak mungkin masih ada rakyat Palestina yang bertahan. Semestinya secara logika mereka sudah terusir semua. Mungkin menjadi diaspora semua atau mencari wilayah lain. Tapi luar biasa kekokohan rakyat di Palestina itu. Mereka tetap menjaga satu tempat yang itu harusnya dijaga oleh seluruh kaum muslimin, yakni kiblat pertama kaum muslimin, Al-Aqsa. Cak selamat, kewajiban menjaga Al-Aqsa itu bukan kewajiban rakyat Palestina, kewajiban kita semua. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepada rakyat Palestina, mereka tetap bisa menjaga itu sehingga mereka tidak terusir. Masih bisa mempertahankan simbol kiblat umat Islam pertama.
Nah, itu kewajiban kita justru harus aktif untuk membebaskan Palestina Al-Aqsa tadi dengan cara-cara yang sudah ditentukan syariat, bukan kemudian melegitimasi penjajahan yang dilakukan oleh Israel dengan melakukan normalisasi hubungan, apalagi melegitimasi dengan mengikuti proposal Amerika tentang solusi two state, dua negara itu. Itu solusi-solusi yang justru melanggengkan penjajahan. Jadi sekali lagi kita jangan tertipulah dengan persatuan bangsa-bangsa, karena pada faktanya Israel itu hadir dibidani oleh PBB. Padahal PBB katanya mau menjaga perdamaian. Justru dialah melahirkan penjajahan di bumi Palestina, ya PBB. Yang bertanggung jawab Inggris, PBB, Amerika. Dan sampai hari ini, kekuasaan atas Israel itu memang dimanfaatkan oleh Amerika untuk terus menimbulkan masalah di Timur Tengah, agar apa? Agar negara kawasan tetap tegang, sehingga ada legitimasi Amerika untuk melakukan intervensi dengan alasan menjaga perdamaian dunia. Padahal ya dalam rangka mengokohkan imperialisme Amerika. Begitu, Cak Slamet. Ya, jadi pemerintah Indonesia ini, kalau dari uraian yang Bang Ahmad Husnudin sampaikan, sepakat dengan konsep normalisasi hubungan antar dua negara ini, sepakat juga dengan two-state solution dan memberikan kebijakan, memberikan kelonggaran sirkulasi warga negara Israel untuk melakukan interaksi itu. Terus kemudian pertanyaannya adalah seberapa kemungkinan wacana melakukan hubungan dengan Israel ini pada akhirnya bisa mendorong kuatnya rencana kemungkinan hubungan diplomatik antara kedua negara ini, Indonesia dan Israel. Kalau bacaan Anda seperti apa, Bang Amal? Ya sebenarnya kan arahnya mau ke sana dan berulang kali sudah dicoba di zaman Gus Dur, dicoba, tapi karena rakyat protes nggak berani. Sama juga ini, kalau di zaman rejim Joko Widodo ini kita tidak protes, lama-lama bukan hanya normalisasi secara implisit ya ini dengan melakukan hubungan dagang dan membuka calling visa, lama-lama mereka akan normalisasi hubungan dengan Israel secara eksplisit, dibuktikan dengan apa? Membuka hubungan diplomatik. Nanti ada kedutaan besar Israel di Indonesia, ada kedutaan besar Indonesia di Israel, begitu. Jadi memang semua penguasa di negeri kaum muslim itu pada akhirnya memang mereka tidak memikirkan kita, hanya memikirkan kepentingan kekuasaan mereka saja. Dan kekuasaan mereka itu kan berdiri di antara dua pilar. Pertama, kebencian rakyatnya karena rakyatnya dizalimi. Kedua, belas kasihan dari penguasa-penguasa Amerika. Jadi kalau nanti penguasa tadi dirasa tidak bisa menjalankan kepentingan Barat, ya mereka didongkel. Gaddafi didongkel. Soeharto dulu didongkel karena dianggap tidak melayani kepentingan Barat lagi, diganti dengan boneka-boneka yang lain. Coba bayangkan apa yang dilakukan Arab Saudi kepada Palestina. Arab Saudi itu mengerahkan jet-jet tempur dia, dan terakhir dia kan menambah impor jet tempur ke Amerika. Dan Arab Saudi itu termasuk negara kelima belanja anggaran militer terbesar. Tentu setelah Amerika, Cina, Prancis, Rusia, itu Arab Saudi. Tapi pada kasus Palestina kok tidak ada upaya yang dilakukan oleh Saudi. Kirim kayak satu pesawat jet tempur, tembak sekali, otomatis itu akan menimbulkan ketegangan internasional, dan otomatis itu sementara Yahudi akan menghentikan serangan atau bahkan seterusnya menghentikan serangan. Tapi kan itu tidak dilakukan. Tapi untuk urusan Yaman, Arab Saudi dengan gagahnya memimpin pasukan koalisi yang tentu saja dengan dukungan Amerika, itu kemudian memborbardir Yaman yang sebenarnya statusnya negeri kaum muslimin. Alasannya si Ahoti enggak, yang kemudian menjadi korban di Yaman juga semua kaum muslimin, enggak peduli Sunni Syiah. Sama juga Iran yang berkhianat ketika Irak diserang, dia diam saja, hanya bilang kepada Amerika, tolong jaga kesucian Karbala. Jadi bagi rejim Syiah Iran itu, batu-batu di Karbala lebih berharga ketimbang nyawa kaum muslimin saudaranya di Iran. Nah, ini yang kemudian membuat kita prihatin. Satu masalah belum selesai, kita ada masalah lain, yakni adanya penguasa-penguasa di negeri kaum muslim yang berkhianat terhadap amanat umat. Mereka tidak kemudian memposisikan sebagai al-junnah, perisai bagi umat, tapi justru mereka kepanjangan tangan dari para kapitalis yang ada di barat, baik Amerika maupun Inggris dan yang lain-lain gitu. Itu terbukti dari keberpihakan mereka pada sejumlah isu. Dalam kasus Yaman kirim pesawat tempur, dalam kasus Palestina yang jelas-jelas musuhnya itu kafir, Yahudi, Israel, tidak ada satupun
pesawat tempur yang dikirim orang Saudi paling cuma kecaman. Nah kalau kecaman saya juga bisa, Cak Slamet. Jadi gini, Cak Slamet, kita itu harus membela Palestina sesuai dengan kapasitas. Kalau Cak Slamet membela dengan bikin diskusi, wajar. Cak Slamet cuma punya diskusi, saya cuma ngomong, wajar. Lah kalau penguasa ini punya tentara, punya kekuasaan, ya kok melakukan hal-hal yang seperti Cak Slamet lakukan atau saya lakukan, ya itu kan nggak level namanya. Itu sama saja basa-basi. Gitu, Cak Slamet. Ya tapi yang dilakukan oleh pemerintah kita ini kan melakukan desakan terhadap PBB, termasuk juga melakukan desakan Dewan Keamanan PBB, terus juga melakukan dorongan terhadap OKI untuk bisa ada upaya konsolidasi antar negara untuk memberikan semacam pressure politik terhadap Israel. Kalau Anda melihat seberapa efektif langkah-langkah itu dilakukan? Saya kembalikan kepada fakta histori. Berapa kali resolusi PBB itu dibuat dan berapa kali selalu dilanggar oleh Israel? Terus kita mendorong hal-hal yang sudah gagal berulang. Dan belum tentu juga apa yang kita dorong dilakukan oleh PBB. Karena PBB juga meminta restu dari Amerika. Amerika hanya memberikan restu kalau sejalan dengan konsep yang dia gariskan. Kalau tidak, ya tidak diberikan izin. Dari Yahudi ini, orang-orang Israel itu tidak ada bahasa yang bisa dipahami oleh mereka itu kecuali bahasa perang, jihad gitu loh. Kalau cuma perjanjian-perjanjian, nanti kita dicipoa lagi, dikibuli sama Yahudi. Dia nyerang, begitu kepepet, minta gencatan senjata. Begitu mereka udah kuat lagi, nyerang lagi. Padahal ketika dia kepepet mau gencatan senjata, kita harusnya tidak melakukan gencatan senjata, serang terus. Walaupun memang saya menyadari kekuatan militer, milisi, baik itu Hamas atau Izuddin Al-Qassam itu memang berat kalau untuk mengusir Israel. Karena entitas negara mustahil bisa dikalahkan oleh entitas milisi. Makanya memang solusi satu-satunya bagi bangsa Palestina itu dibebaskan pasukan kaum muslimin. Tapi hari ini tidak akan mungkin ada pasukan kaum muslimin karena negara-negara yang ada itu sekuler semua. Mereka diikat dengan ikatan kebangsaan. Tidak mau mereka berangkat untuk menolong saudaranya kaum muslimin. Karena konstitusi negara bangsa itu juga membelenggu. Mereka hanya boleh menggerakkan pasukan atau militer itu hanya untuk melindungi bangsanya. Nah Israel ini, Palestina itu tidak dianggap sebagai satu kepentingan nasional dari negara bangsa. Sehingga tidak akan ada. Ya jangankan yang jauh-jauh, Turki, Erdogan pun ya sama, cuman mengecam. Dan kita ketahui juga Turki itu perdagangannya dengan Israel itu luar biasa besar gitu. Dan surplus juga Turki sama dengan Indonesia, tapi nilainya besar Turki gitu. Dan kita kemudian disuguhi dengan ya parodi-parodi kutukan, kecaman, dan itu sudah berulang kali. Makanya saya juga sangat prihatin ketika di sosial media muncul hoak seolah ada pasukan Turki sudah di Palestina. Ya kita ini kan era yang bisa merujuk informasi, kok masih ikut-ikutan hoak-hoak begitu. Yang menjadi sedih begini, Cak Slamet. Satu sisi saudara kita di Palestina itu kena musibah. Sisi lain kok masih ada yang tega mengeksploitasi untuk politik, untuk dukungan, untuk elektabilitas gitu. Nah Presiden Jokowi kan termasuk diuntungkan nih dengan adanya kasus Israel menyerang Yahudi. Dia akhirnya buka suara di hadapan umat Islam membela Palestina. Padahal sebelumnya bungkam. Kenapa? Sebelumnya dia dikecam kasus Bipang Ambalang itu tuh. Jadi dengan kasus Yahudi menyerang Palestina itu secara politik ya, ini secara politik dia lepas dari belenggu untuk bersuara di hadapan umat Islam. Karena sebelumnya dia tidak berani bersuara tentang urusan umat Islam karena belum bisa memberikan penjelasan tentang ujaran dia yang tidak layak, tidak pantas mengajak rakyat Indonesia untuk belanja Bipang Ambawang Kalimantan yang realitasnya adalah babi panggang di tengah Ramadan, di tengah kaum muslimin menyongsong hari raya Idul Fitri gitu. Jadi inilah yang kemudian kita sayangkan, tragedi yang terjadi kemudian tidak disikapi secara tepat dan justru malah dieksploitasi dalam tanda petik ya, bahasa saya begitu. Ya, paling terakhir ini Bang Ahmad Husni, sambil menunggu Bang Mardhani Alisera tadi menyampaikan informasi insya Allah beliau akan masuk jam 13.30 karena ternyata rapatnya mulainya jam 14, semoga beliau bisa tepat waktu untuk bisa masuk bergabung bersama kita. Secara hukum internasional maupun secara politik internasional, kendala paling krusial atau paling berat yang memungkinkan mendorong Palestina itu merdeka itu apa sih sebetulnya? Kendalanya itu kan realitas hubungan internasional. Hukum internasional itu kan tidak ada daya paksa, tidak sama. Saya sependapat dengan Austin ya, sarjana barat sendiri yang bilang bahwa hukum internasional itu sebenarnya bukan hukum internasional, tapi hanya moral internasional, kekuatan mengikatnya hanya secara moral. Kalau mau ditaati, ya ditaati, kalau nggak taati, ya nggak ada yang maksa. Kayak tadi, Israel, ada perjanjian gencatan, mau taati, ya moral saja, kalau nggak taati, ya bodoh-bodoh amat.
sehingga tidak ada entitas yang bisa menghukum orang yang melanggar hukum internasional atau perjanjian internasional atau kebiasaan-kebiasaan internasional. Itu hanya sanksi moral saja begitu. Jadi realitasnya kalau kita mengharapkan PBB ya sama saja, sepanjang moralitas bangsa tadi baik ya bisa selesai, tapi kalau moralitasnya jahat seperti Israel nggak akan selesai. Karena begini, kalau hukum nasional Cak Slamet tidak taat bisa diproses hukum melalui polisi jaksa, tapi kalau negara-negara itu tidak taat, tidak tunduk, siapa yang bisa memaksa? Kalau negara lain tidak memaksa, ya saya juga bisa lawan perang gitu. Nah, pada akhirnya hukum internasional itu hanya dimanfaatkan oleh negara-negara berkuasa, negara-negara besar seperti Amerika, untuk melegitimasi manuver politik mereka untuk menguasai dunia. Jadi alasannya menjalankan resolusi PBB, padahal dia sedang melakukan intervensi militer berdalih menjaga perdamaian. Setelah itu kan semua wilayah kawasan harus tunduk kepada kepentingan Amerika agar mereka bisa selamat dari ancaman Amerika. Dagangnya Amerika seperti inilah, dagang dengan ancaman gitu. Jadi kalau dagang kita dapat harga 5.000, Amerika bisa beli 2.000. Kenapa? Ya orang tadi udahlah dapat untung dikit gak apa-apa daripada kita dibom, kira-kira begitu. Jadi yeah, ketika ada kapal perang masuk ke wilayah perairan, itu jangan anggap sepele, itu bagian dari satpam pedagangnya. Jadi sehingga hubungan perdagangan tadi tidak tunduk pada supply and demand, jadi tunduk pada ancaman kekerasan, sehingga harusnya kita dapat untung 200, ya karena dalam ancaman, ya, untung 10 gak apa-apa deh, yang penting kita aman. Nah itu yang terjadi dalam interaksi internasional. Nah itu yang menyebabkan kita juga gak pernah keluar, sehingga kita tidak bisa misalkan menjual produk lebih baik. Kenapa? Ya kita dalam tekanan-tekanan, akhirnya kita jual aja lah, yang penting jadi duit begitu. Jadi kombinasi antara kekuatan politik, militer, dan ekonomi, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang Ahmad Khosiluddin.